Ya, saya kembali menghasilkan aktivitas kawan-kawan penonton ini, yang mana pada kesempatan ini yang datang baru 2 orang, yang satunya baru pergi tadi. Dan saya perlihatkan ini tebing yang bagian ini sudah begitu sangat menggantung ya ini. Ini juga akan berbahaya bila tidak diturunkan. Namun karena ini pasir padat, ini walaupun seperti ini belum turun atau belum bisa turun. Ya. Silakan simak video dari Lingkup Merapi sampai akhir atau sampai selesai. Ini adalah proses pembersihan limbah-limbahnya dulu ya, atau kora-koranya yang menumpuk pada bagian atas pasir. Thank you.
Nah, ini saya mencoba memasukkan kawan-kawan ini ya. Ini dari atas tebing. Yang mana ini mereka masih melakukan proses pengisian pasir ke dalam bak truk. Ini bila dilihat dari posisi atas tebing, ini apa ini lubangannya pada pasir padat ini seperti ini. Nanti bila apa sudah selesai, saya akan mencoba mendekat ke sana setelah pengisian proses atau setelah proses pengisian ke bak truk ini selesai, saya akan mencoba mendekat ke sana.
Persiapan untuk akan menjatuhkan bongkahan pasir padat yang terlihat menjantung itu ya. Internetnya kono ning dhuwur ya. Thank you.
dan apakah kawan-kawan ini akan berhasil untuk menjatuhkan bongkahan pasir padat itu. Pokoknya simak terus kawan-kawan.
Nah ini semakin menggantung ya nih posisi dari tebing nih, atau yang terdapat pasir pada tebing. Akan arah lebih ke sini lagi. Nah ini kemungkinan kalau bisa longsor ini akan besar sekali ya ini.
Nah, sungguh sangat menegangkan ya ini dalam proses penurunan bongkahan tebing yang sangat besar ini. Kos. Sepertinya ada tanda-tanda ya pada bagian tebing sebelah kanan dari posisi saya. Was-was rontokan dhuwur. Pono mlaku napa peran nggih? Ini aduh harus diperlukan ekstra hati-hati ya dan kewaspadaan yang tinggi. Nah, ini sebenarnya sudah sangat bergantung sekali ya nih. Tapi karena pasir begitu padat itu susah sekali diturunkan. Tapi misalnya bisa turun itu langsung skala besar. Akan dilanjutkan proses pembersihan dulu ya nih ya.
setelah proses pembersihan koralnya ini ya, dilanjutkan kembali untuk menurunkan pasir lagi. Boten sangun napa-napa. Aku mampir tekan wono iki tutup. Sing teng akuan iki tak kaya petak niku, Mas. Nggih, mateng niku. Oh.
Was-was rontok. Bendat, awas. Nah, bagian tebing sebelah kiri mengalami rontokan ya, atau ambrolan bagian pasir padat. Nah, apakah ini tanda-tanda tebing ini akan longsor? Tetap simak terus kawan. Nah, ini diperdalam lagi ya, agar ini cepat selesai dalam pekerjaannya.
Nah, saya akan fokuskan dulu. Tadi terganggu ada sesuatu ya. Nah, tadi itu sebab sudah terjadi ambruan. Ini mudah-mudahan padahal ini sudah tipis ya nih. Mudah-mudahan ini tetap berhasil. Saya akan coba lebih dekat ya.
Sing mingklik-mingklik niku ndara Mas. Watu ming sing mingklik-mingklik tok niku. Ha niku. Kidul sing menyangkal niku ndra Mas. Kidule Mas. Kukoh tasan. Kukoh tasan. Mas. Ya begitulah kawan-kawan, aktivitas penambahan pasir lereng Gunung Merapi hari ini. Ini mungkin akan dilanjutkan besok ya nih, karena tadi sudah terjadi bongkahan-bongkahan pasir padat yang turun yang lumayan besar. Sambung di episode selanjutnya.